kita udah di dalam. Bener. Tadi kita ke dalam kan biasanya kan kalau di rumah gue po, gang kecil tuh gitu. Gang kecil. Begini-begini. Ngompet-ngompet gitu. Kalau di sini mobil loh. Iya. Keren loh. Sel. Iya. Lihat. Wow. Ini enggak terbiasa, Sel. Yang udah-udah. Bener. Patu murah aja baru naruhnya di bawah. Bener. Tapi ini gua rasain enggak patu sembarangan. Ayah. Ini Sel, gua rasa harganya enggak cuma-cuma nih. Bener. Lihat perbandingannya ini sama ini. Nah, ini patu udah songong kan? Songong. Berarti kalau udah songong begini harganya kan? Bener. Fantastis. Pasti fantastis. Bener. Beda banget sama sepatu kita, Po. Bener. Patu kita meskipun taruh atas, turun sendiri. Nah. Bener. Ini patu berapa harganya yang ini nih? 10 juta. 10 juta? Kalau yang ini? Kurang lebih hampir mirip-mirip lah. 10 juta juga? Ya ampun, gue cuma pengen bilang. Ampun Bang Jago. Ampun Bang Jago. Benda-benda apa yang paling mahal di sini? Cepat! Tunggu. Nah, ini paling mahal ya nih. Nah, Rolex. Waduh. Ini yang paling mahal? Iya. Ini berapa duit paling mahalnya? Ini 1M. Kalau ini 200 jutaan, ini kurang lebih sama. Buset. 1M, 200 jutaan. Tapi bukan cuma jamnya doang yang harganya gede. Apa? Remote-nya juga lu lihat. Remote-nya gede banget ini. Sesuai sama rezekinya. Itu kotak STNK itu. Oh, kotak STNK. Oh, kotak STNK. Nah, remote STNK. TV. Tuh, STNK. Oh. STNK-nya banyak banget. Oh, keren. Oh. Jadi kalau ditilang, mana STNK-nya? Nih, Pak, baca aja. Nih, baca aja nih. Nah, ini kalau ke cewek cocok nih. Cuman kamu enggak single sih. Kok ya apa? Aduh. Nah, Bang Edric, dia single, cuma ada kornetnya. Bentar. Jam 1M di mana sambungannya gua kagak tahu ini. Ada ini. Ayo coba cari. Ada sambungannya. Jangan begini, tak jatuh nih. Tak. Enggak mau dia. Ya kan? Alemo. Nih. Ini kalau sempet nih 1M jam jatuh nih, ekonomi lu juga jatuh. Jangan, hati-hati lu. 1M jatuh jadi 100 juta. Hati-hati, Bu. Taruh. Nah. Jam coba. 1M aja ada bacaannya Monday. Coba. Awas, Sel. Ini gue sih panik kan. Lu panik sumpah lu. Pok. Beli kagak ganti iya lu. 1M, Pok. Ini kalau udah jatuh. 1M. 1M. Lu ajak ngobrol. Kenapa? Sembarangan lu. Lu kalau mau kabur ngajak-ngajak gua dong. Ya lari sendiri. Ya iyalah benar doang. Lu mau nyari keuntungan sendiri lu. Ya kan gua bagi dua. Iya tapi lu. Gini aja nih, kalau lu ditahan, anak-anak lu gua yang ngurus. Saatnya kita OOTD. Outfit seorang Edric Kong. Berapa dari atas sampai bawah? Atas sampai bawah. Iya, dari baju. Bajuku paling 2 juta ya. Hah? 2 juta? Iya, beb. Nah, kalau celana? Celananya murah cuma 500 ribu. Aduh, 500 ribu. 500 ribu. Jara. Sana. Itu kalau misalkan di duduk sembarangan, terus kena pemain karet, kayaknya lu beli lagi deh. Enggak ya? Enggak lah, cuci lah. Cuci? Dicuci lah. Dicuci gampang deh kalau kena pemain karet ke rumah gua aja, gua taruh batu es juga hilang. Batu es hilang ya? Aman ya? Pasti nyelopop lagi. Iya. Nah kalau sepatu? Sepatu berapa? Sepatu second 5 juta. Hah? Secondnya 5 second. Juta. Secondnya 5 juta. Ya ampun. Secondnya 5 juta, barunya bisa puluhan nih. Kos kaki lu berapa harganya? Ngapain sih kos kaki? Enggak, gua pengen tahu. Kos kakinya berapa? Sepatu 5 juta, kos kakinya berapa harganya? Pengen tahu kita sesuai apa enggak? Murah ya, paling enggak sampai 50 ribu lah. Bang, kos kaki di rumah gue ceban 3. Lu tau ceban, 10 ribu. Bener, itu 5 juta. Ya. Nah, ini pasti mahal nih, Sel. Nah, coba bang. Cincinnya gimana bang, coba? Biar kayak Hotman Paris. Yes. Terus untuk suami-suami. Ya. Berapa tuh bang harganya bang? Cincin 500 jutaan. Berlian? Aduh. Ya gitulah kurang lebih. Enteng berlian. Dia ngomongnya. Dia ngomong sekitar 500-an. Enteng. Enteng dan kayak takut jatuh kalau begini. Maaf bang. Saya beli di Lenteng aja, saya nggak pamer. Iya. Iya kan? Segram 250 ribu. 250 ribu? Iya. Kenapa gua enggak pejeng-pejeng, gua enggak pamer-pamer? Kenapa? Karena maru murah. Kalau jam? Jam sama, 500 jutaan juga. Waduh.
tangannya kiri kan 1M. Kalau dulu nih, gua tahu nih. Belinya enggak sampai 500 sih. Nah. Itu jam cincin yang di pojokan. Nah. Oh, ini 25 juta. Waduh. Bulgari. 25 juta. Bakal kelingking doang. Kelingking doang tuh. Nah, kalau yang di leher? Nah. Kelihatan ya? Bisa-bisanya lu ngumpetin lu. Yang di leher juga sekitar 25 juta. 23 lah, 23. 23? Iya. Sama kayak gua. Oh, ada lu. Gua beli kemarin 15 gram. Cuma 2 juta setengah. Total Edricom. Baju? 2 juta. 2 juta. 2 juta. Kalung? 25. Jadi 2 juta sama 25, 27. Iya. Jam? 500 juta. 500? 27. Iya. Tambah lagi cincin. Cincin. 500. Tambah lagi 25 juta. Iya. Ditambah lagi 500 ribu. Iya. Satu. 52 juta. Tambah lagi 5 juta. Tambah lagi kos kaki 50 ribu. Edricom 1